Apa hukum seorang isteri bergurau dengan suaminya seperti dengan memanggil suaminya kucing? Enjeknya orang negeri. Atau panggil buah bung yang sepakainya. Jadi dia panggil suami dia kucing, gurau. Nah, boleh tak manja nah. Haram tak suami dia. Sama dia dipanggil tu dengan nama kucing sungguh. Kucing umpamanya. Atau dipanggil dengan panggilan kucing. Orang panggil kucing kau ni? Miau, miau. Bukan. Panggil kucing. Kalau kuru-kuru tu panggil lima. boleh tak? Atau panggil kucing. Dia dengar tak orang kata haram? Tak haram. Sebab tu lah boleh bermain-main. Tu panggil main laki bini. Nak buka saja suruh jima, main suruh juga. Dalil Nabi kata tula'i buka wa tula'i buha. Bila kamu berkahwin, kamu buat main ke dia, dia buat main kamu. Nak waktu dalam perkahwinan dia banyak gurau, banyak main. Nak barulah ada kasih sayang. Ya, kalau jenis tak gurau tak mau catung muka. Nak jenis tak boleh gurau laki muka gini. Dah. dah amang. Boleh gurau panggil kucing. Nah, dia panggil nama kucing. Dia buat gurau ke laki-laki dia. Kucing main gak kat kita ni. Nanti lu beruk. Gurau juga. Beruk pun mari. Dia gurau. Tapi janganlah panggil beruk. Dah bini kita biarlah panggil binatang-binatang hok manja-manja. Tupar ke. Dia panggil bini dia, dia panggil laki-laki, panggil laki kucing. Dia panggil bini dia tupar. Dia panggil banyak kau panggil natam dia ke bini dia. Kau ramai kali kau panggil nama natam. Ayang. Betul tak? Biasa sayang. Nampak? Tapi tak ada syah tu. S tu tak ada, dia nak manja. Ayang, makan nasi. Nanti lu itik. Dia kena tak? Ayang itik. Ayang kan lembut. Ayang. Takkan nak jawab. Ye labi nampak nak indah sangat. Jadi tengok-tengok keadaan. Jangan sampai badah sudah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ani ma'alam tanah wa'ani nabi mayang. Fa'una rabbana zina alima rabbana atina fi dunia asana fil akhirati hasanah. Wa kina azabana. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.